beda jamnya juga lumayan jauh. Kalau main di Oman kan bedanya cuma 3 jam. Sekarang di Doha bedanya 4 jam. Jadi lebih jauh lagi. Tapi karena memang kita orang yang suka begadang belum lagi. Ya alhamdulillah setiap kali aku butuh dia, dia butuh aku. Terus selalu kita minimal komunikasinya sama pelajar. Biasanya di jam-jam kayak gitu, di jam-jam jam-jam aku tidur Mas Indra biasanya baru berangkat. Karena jadwalnya kalau di sana kan long distance itu biasanya jadwal-jadwalnya itu tengah malam kayak gitu. Berarti kan aku subuh kan. Ya alhamdulillah jadi Mas Indra berangkat sekalian bangunin aku subuh kayak gitu. Sama kalau dia landing gitu ya alhamdulillah sih masih enak ya. Aku malam dia sore sih. Tidak ada permasalahan yang berat sih. Yang berat itu rindu. Rindu. Selama ini kan ya setidaknya walaupun LDR di sini kan setidaknya masih sama-sama satu negara lah ya. Masih sama jam, masih bisa keluh kesah. Cuma yang bikin aku sedih itu kan aku tuh orangnya senang cerita, suka bercerita kegiatan aku tuh apa aja. Sekarang harus aku sedikit tahan soalnya kan aku harus nampung nih. Kadang kemarin cerita satu bulan aku tampung dulu, waktu ketemu baru aku begadang cuma 2 hari 2 malam aku gak tidur sama dia cuma buat cerita doang. Dia tidur aku bangun ya aku mau cerita kayak gitu. Jadi keseruannya sih kayak gitu.